Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, yang bertindak sebagai komandan upacara, Serda Abri Agung, lahir di Jompie pada tanggal 18 bulan Maret tahun 1986, jabatan Babinsa Desa Mula Mendre. Yang bertindak selaku perwira upacara, Serda Malik, lahir di Goa pada tanggal 10 Juli tahun 1979, jabatan Babinsa Desa Palawaruka. Bertindak sebagai komandan Paskibra, Muhammad Fahrizal, lahir di Tacipi pada tanggal 11 Desember tahun 2005, merupakan putra dari ayah almarhum Johasan dan ibu Masitape SPD. Yang bertindak sebagai pengibar bendera, Hergiawan, lahir di Tacipi tanggal 16 Agustus 2007, merupakan putra dari Bapak Tansi dan Ibu Bece Tola. Farel, lahir di Cinong tanggal 5 Juni 2006, putra dari Bapak Bahtiar dan Ibu Erni. Riko Kuanda, lahir di Pasempe tanggal 6 April 2006, merupakan putra dari Bapak Darwis dan Ibu Saka. Dan yang bertindak sebagai pembawa baki, Nur Padina, lahir di Palopo pada tanggal 11 Agustus tahun 2006, merupakan anak dari almarhum Bapak Agus bin Hairudin dan Ibu Filma. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera merupakan putra-putri terbaik Kecamatan Ulaweng di bawah binaan dan asuhan Polsek Ulaweng dan Koramil 140705 Ulaweng. Inspektur upacara tiba di mimbar upacara, barisan disiapkan. Thank you.
Tapi langsung turun dah, tapi kat pergi ke mana ni. Thank you.
dukap lah. Oke. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Thank you.
Iya, lah bagus itu. Lihat. Belakang, jalan. Tiga langkah, belakang, jalan. Luruskan, lurus. Marah, bendera merah putih. Berbang, gerak. Tegang, gerak. Balik, kanan, langkah, tegang. Maju. Jalan! Balikkan hati! Jalan! Jalan! Di depan! Jalan! Cukup! Persen! Jalan! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah pahlawan yang telah mendahului kita, hening cipta dimulai. Bapak-bapak.
usai. Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Tanda kebesaran duka. Pembacaan naskah proklamasi oleh anggota DPRD Kabupaten Bone, Ibu Andi Purnamasari Amir SE. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Silakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ada yang banyak misalnya di sini, Pak. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Empat. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu amanat Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kapolsek Ulaweng, yang saya hormati dan Ramil Ulaweng atau yang mewakili, yang saya hormati jajaran Kepala Desa Sekecamatan Ulaweng,
Yang saya hormati Kepala UPT se-Kecamatan Ulama. Yang saya hormati para purnawirawan dan purnabakti ASN dan TNI Polri. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Kecamatan Ulaweng yang tidak bisa saya sebutkan, dan saya banggakan seluruh peserta upacara. Izinkan saya membacakan pidato seragam Gubernur Sulawesi Selatan pada hari jadi ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan kesehatan, kesempatan untuk kita senantiasa mengukuhkan tali persaudaraan dalam suasana kegembiraan pada momentum hari jadi ke-78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salawat dan salam takluk semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi kita semua dalam menjalankan segenap aktivitas keseharian. Berkah usia 78 tahun Republik Indonesia merupakan buah perjuangan dan sumbangan pemikiran serta karya-karya nyata para pejuang bangsa. Kita yang hadir di sini semestinya melanjutkan perjuangan yang telah ditorehkan oleh para pemimpin bangsa. Melalui ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus kepada segenap pemimpin daerah yang berdedikasi membangun daerah dengan semangat perjuangan budaya Sipakalebi, Sipakainga, Sipakpacei, Sipakatau yang sejatinya menjadi pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan tanpa terkecuali. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga Sulawesi Selatan yang saya banggakan, tahun ini kita mengusung tema hari jadi ke-78 Republik Indonesia. Melalui terus maju, Indonesia maju, yang merupakan seruan optimis untuk mengakselerasi pembangunan di segala bidang. Di tahun ini 2023, angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan pertama mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 5,29% berdasarkan data BPS Sulsel. Pertumbuhan ekonomi ini bahkan melampaui ekonomi nasional 5,3% yang berdasarkan provinsi. Pertumbuhan ekonomi Sulsel berada pada urutan ke-8 se-Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional 3,05%. Hadirin dan undangan yang berbahagia, alhamdulillah berkat kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih lebih dari 100 penghargaan yang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir di bidang pertanian. Penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo atas keberhasilan menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan angka produksi tembus 5,3 juta ton. Capaian ini adalah sumbangsih program Mandiri Benih Andalan yang berkaitan dengan penyelamatan aset daerah. Kami telah menersipkan aset senilai 8,1 triliun rupiah serta
mengakuisisi Bandar Udara Serako yang telah dikuasai asing selama 40 tahun dengan nilai 110 miliar. Keberhasilan ini kami lanjutkan dengan meneruskan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya bermasalah seperti Masjid Kuba 99 Asmaul Husna harus segera diselesaikan dan difungsikan untuk kepentingan rakyat. Tentunya keberhasilan penertiban aset dan infrastruktur terbengkalai tentu tidak lepas dari dukungan dan sinergitas Pemprov Sulawesi Selatan bersama KPK, Kejaksaan, TNI, Polri, BPK, dan BPKP serta semua unsur yang terkait Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran. Sementara capaian pencegahan korupsi berada dalam kategori hijau. Saudara sebangsa dan setanah air, warga Sulawesi Selatan yang saya banggakan, kami juga mendorong percepatan pengerjaan ruas nasional yang menghubungkan Goa Takalar Jene Pontor. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyambutmu dengan segala hormat.